Iya, halo teman-teman, kali ini saya mau ngasih tutorial melepas biskir yang kocak, tapi karetnya masih kantil ya. Biasanya itu susah loh. Mungkin yang ini yang susah. Ya intinya kalau susah harus dibuang dulu karetnya. Buang dulu karetnya, terus dilepas. Yang usah nyok lepas lah ininya. Nah, ini kan karet. Terus masih ada semacam besinya sini. Ini besi ya. Ini masih kandil di sini. Pasti bahasa Indonesianya kandil. Masih menempel ya. Ini pakai obengin yang lancip, apa ini pipih, pokoknya landep, ini saya buat landep. Terus ini kuku yang sudah ini di kettle ini. Nah ini ya, dia terlepas. Nah, dia terlepas bengkok ya. Oke, setelah itu kita ke sana. Nah, ini disobek. Intinya disobek. Nah, sudah terlepas. Intinya gini teman-teman, ini kan bulat buat apa ini, dibuang karetnya, terus ini dilepas yang dalam, terus ini disobek gini. Sobek gini pakai obeng min. Kalau sedang itu baru di ini kan rada, terus dia mingkup pasti gampang. Untuk karet usahakan pakai yang ori biar awet teman-teman. Untuk memasang gearnya itu kadang ini suka masih kocak teman-teman, ada spilling gitu. Kita tambahin ring satu-satu. Ini ring satu-satu biar tidak kocak dan transisi. Oke, kita langsung pasang. Thank you.
Selesai teman-teman, ini dijamin kuat, dikocak ya, mantap ya teman-teman. Sekian dulu tutorial dari saya cara mengganti bis gear.